Sekilas tak ada yang berbeda dengan wisata alam Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis pagi. Namun jika diperhatikan lebih seksama, ada fenomena menarik di kawasan wisata Gunung Bromo. Dedaunan yang biasanya menghijau berubah menjadi putih, lantaran embun yang menempel membeku akibat suhu yang rendah. Fenomena ini terjadi pada saat dini hari menjelang pagi sebelum matahari terbit. Bunga es ini akan langsung mencair kembali menjadi embun saat matahari terbit. Pada saat embun membeku di sekitar Bukit Cemoro Lawang suhunya mencapai sekitar 1 derajat Celcius. Di kaldera atau lautan pasir bahkan bisa mencapai minus 4 derajat Celcius. Di lautan pasir Bromo lebih menarik lagi. Terlihat bunga es tertata rapi di gundukan pasir yang berombak terkena angin. Fenomena ini menarik perhatian pengunjung. Saya da baru dapat informasi dari guide bahwa di sini tuh ada fenomena frozen bromo. Jadi itu terjadi cuma setahun sekali. Um, tapi nyarinya agak susah. Jadi harus ke pinggiran laut pasir di teping-teping gitu. Tapi senang sih bisa lihat uh, fenomena yang langka di Indonesia ya. Fenomena alam ini diketahui sudah terjadi sejak musim kemarau atau tepatnya hampir sebulan belakangan. Hanya saja, bunga es ini tidak terjadi setiap hari. Bunga es tidak muncul saat suhu udara masih di atas 4 derajat Celcius. Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.